Jadi di sini ada cara tutorial untuk tengok open Francis, badminton open Francis. Okey, jadi kita gunakan satu apps ini iaitu Sport Zone. Okey, saya tunjuk dulu appsnya. Lepas itu kalau tutorial cara untuk mendownload apps ini. Bukan apps ini tiada di Google Play Store, tapi dia ada kat Google. So kita kena type. Okeylah, saya so, kita buka dulu. Agak lama loading sebab apa? Internet saya slow. Okay. So, kat sini kita ada bola sepak, macam-macam ni, basketball. So kita boleh tengok tournament-tournament ni. Ketika sekarang kita pergi kat bulu tangkis, kat sini kita orang cari badminton yang next French Open. So mana yang ada je, okay? Mana yang ada, kau tak boleh saya ke kod, kod 1, kod 2 ke entar. Tapi Belgian International pun ada juga. So korang boleh tengok sini, korang picit, klik kat situ, dan korang boleh tengok. Okay, sekarang ni Indonesia tengah launching Chinese Taipei. Okay, ni dekat kod TV, kod 1. So, kod 1 ada. 1 kod berapa je? Takura Hoki dengan Kobayashi. Nama siapa entah. Sorry, internet saya slow. So, korang boleh tengok lah kat sini ikut permainan-permainan yang korang suka. So, cara nak downloadnya, korang pergi dekat Google. Korang tengok download Sport Zone. So, korang pergi. Korang pergi dekat. Korang download. Okay, so korang kena install lagi untuk pasang ke menu utama. So saya tak dapat tunjukkan sebab internet saya slow. So korang tekan kat sini. Saya akan bagi link ni dekat description. Okay, so korang tinggal senang download je. Okay, okay, korang pijit kat sini download APK 14 MB je. So saya copy dulu eh. So saya copy dulu, korang pijit ni, download and then install lagi sekali sebab dia Google punya kan. Okay, so kat sini korang hanya menggunakan satu apps ni saja. Korang tak payahkan guna VPN file ni lagi. So korang hanya gunakan satu apps ni saja untuk korang tengok badminton French Open. Tapi korang boleh tengok kod 1 dengan kod 2. Kalau korang nak tengok semua kod 1, 2, 3, 4, subscribe saya punya. Saya akan buat video untuk tutorial untuk tu apa, tengok live Open Francis. Korang boleh subscribe channel saya via Sport, and then korang boleh follow TikTok. Okay, thank you.